Mana? Islam yang ada syahadah. Islam yang ada syahadah. Kalau tak faham syahadah ni lah, kadang-kadang ada orang dia bercakap, saya hanya nak terima dan nak laksana hak ada dalam rukuk Islam je, dia kata. Hak lain-lain tambuh. Saya nak terima apa yang ada dalam rukuk Islam. Mana apa? Semayang. Ha, saya nak terimalah abang dalam rukuk Islam dia tu. Rukuk yang kedua semayang. Puasa, ha, nak terimalah ada dalam rukuk Islam. Zakat, haji, ha, nak terimalah sebab ada dalam rukuk Islam. Hak tak ada dalam rukuk Islam, saya tak mau terima. Saya nak terimanya semayang, puasa, zakat, haji. Mana apa yang tak ada dalam hukum Islam? Jenayah, bab jenayah, hudud, qisas, ta'zir, ada dalam hukum Islam? Tak ada. Saya tak mau terima tu. Sebab tak ada hukum Islam. Ini orang tak faham pengertian Islam dan tak faham rukun Islam yang pertama, iaitu rukun syahadah. Kalaulah bagi dia faham bab jenayah tak ada dalam rukun Islam, maka dia pun tak boleh terima bab hudud, qisas dan ta'zir sebab tak ada dalam rukun Islam. Bab munakahat ada dalam rukun Islam. Bab munakahat ada dalam rukun Islam. Lepas tu bab pun nikah. So nikah lah, buat macam lembu kambing, beranak juga, jadi anak juga. Nikah buat apa? Sebab nikah tidak ada dalam rukun Islam. Lepas tu mu'amalah. Mu'amalah apa? Duk jual beli, jual beli, nak ambil pakai rapah sudah lah. Jual beli apa? Sebab tak ada rukun Islam. Dia tak faham syahadah. Apabila kita ada syahadah, penyaksian bahawa Allah jua Tuhan, perintah ibadah mari daripada siapa? Mari daripada Allah. Terima. Perintah muamalah mari daripada siapa? Mari daripada Allah. Terima. Sebab kita ada syahadah. Perintah munakahat, perintah jenayah mari daripada Allah. Terima. Itu syahadah. Itu Islam. Itu Islam. Syarat sah yang pertama. Ha, kemudian tambuh Islam kok luar saja, percaya sampai ke dalam, berpegang dengan akidah yang sebenar, lengkap ke enam-enam rukun iman, ha, barulah dipanggil orang Islam yang beriman, barulah sah puasa, sah solat dan ibadah-ibadah yang lain. Ha, ni hak syarat yang pertama Islam, syarat yang pertama ni kena mati molek. Tak ada syarat sah yang pertama ni, tak ada lah. Terima bulat-bulat. Terima, dan kita kata terima tanpa kira bicara. Terima dalam keadaan kita berserah diri. Allah kata begitu, begitulah. Kita nak bincang, bincang apa? Kita nak bincang macam mana kita dapat melaksanakan perintah Allah dengan sempurna. Itu kita kena bincang. Kalau kita nak bincang hukum Allah ni, dah nak bincang hukum Allah. Kita boleh bincang hukum Allah, tak boleh bincang. Kita bincang pelaksanaannya, macam mana kita nak supaya dapat dilaksanakan. Ada pun nak bincang hukum, tak boleh. Sebab itu hukum Allah nak bincang kok mana. Ni hukum Allah ni boleh lagi kedok, sesuai kedok, pakar kedok. Kalau kita nak bincang, kita ni setara dengan Allah dan kita lebih cerdik daripada Allah. Contoh, apabila bos cadang apa-apa, kita bincang dulu. Sebab kita bincang bak boh palanya, pala kita lebih kurang je. Mungkin cadangan boh tu betul, mungkin cadangan boh tu tak betul. Kita bincang. Sebab apa? Sebab kita dia sama, sama manusia. Cadangan dia perlu tentu molek, kita bincang dulu. Cadangan dia tu betul ke tak betul, tepat ke tak tepat, kita bincang. Adapun ketetapan hukum Allah, hukum-hukum ni bahasa Arab, hukum syariah, hukum Allah. Mana apa? Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa kita nak bincang? Nak bincang tu orang tak kenal Tuhan dah. Nak bincang, kalau tolak jadi Tuhan lah kitanya. Dah benda lah, kalau Tuhan kita tolak, kita pandai daripada Tuhan lah, jadi Tuhan lah kitanya. Yang kita nak bincang, macam mana kita dapat melaksanakan perintah Allah. Itu bincang. Nak bincang, ni hukum ni. Hukum ni macam mana sekarang? Sesuai ke tak sesuai? Hukum Allah ni sampai kiamat. Kalau hukum Allah hanya sesuai sebab
di permulaan sahaja, di kesudahannya sudah tidak sesuai, mana Allah tidak mengetahui, Allah tidak bijaksana. Sebab hukumnya sampai kiamat, rasul baru sudah tidak ada. Kalau ada rasul baru, ketetapan barulah pula yang ditetapkan oleh Allah. Rasul Nabi Muhammad rasul yang terakhir, syariat Nabi Muhammad sampai kiamat tak ada dah, tak ada syariat yang lain. Tiba-tiba syariat hak Nabi bawa sampai kiamat, syariat peraturan yang datang daripada Allah ni separuh jalan je jadi, separuh jalan lagi tu tak apa nak jadi. Mana letaknya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala?